Selepas berita penceraian Siti Salihah dan suami Ahmad Lutfi, selepas 4 tahun melayari obatera rumah tangga cukup mengejutkan ramai, apatah lagi mereka dikenali sebagai pasangan bahagia. Sehingga ke hari ini, timbul pelbagai persepsi termasuklah Siti Salihah dan Ahmad Lutfi didakwa sudah tidak tinggal sebumbung. Selain dikatakan wujud orang ketiga menjadi punca keretakan rumah tangga. Namun, Siti Salihah terus mengunci mulut biarpun dihambat 1000 persoalan. Sambil merenung jauh, pemilik nama Siti Salihah Mohd Baharum itu mengakui, "Saya reda atas takdir yang tertulis. Sejujurnya, tiada pasangan yang berkahwin untuk bercerai. Saya juga tidak menjangka ini boleh berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi ia tetap berlaku. Siapalah saya untuk menolak takdir yang tertulis? Apa pilihan yang saya ada selain reda dan bangkit perlahan-lahan demi memperjuangkan hidup?" Ketika ini, segala-galanya masih tergantung apabila sebutan kes perceraian masih berjalan. "Saya juga masih memegang status isteri orang," katanya. "Saya tahu ramai rakan wartawan ingin tahu punca dan apa yang berlaku pada rumah tangga saya. Mohon maaf, saya bukan berniat menyusahkan atau berteka-teki. Namun jawapan saya tetap sama, sudah takdir, tiada jodoh antara kami. Selebihnya biarlah menjadi rahsia yang terpendam. Saya menghormati tugas wartawan, namun saya tidak mahu berterusan membicarakan soal ini. Cukuplah." Bukan mahu berlagak baik, tetapi biarlah ia kekal menjadi rahsia tanpa perkongsian secara mendalam. Lagipun saya enggan membuka aib sesiapa pun.